Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Jadi ada dua jenis ibadat yang paling mudah. Tak ada rukun, tak ada baca, tak ada pergerakan, tak ada belanja. Tapi orang susah nak buat. Sembahyang, ada rukun. Baca Quran, kena baca. Pergi haji, kena belanja. Ada dua ibadat yang penting, tetapi orang susah nak buat. Satu diam, satu lapor. Diam ada rukun tak? Rukun kan diam je. Pahala besar. Ulama pesan, kalau ketika nak cakap, you control. Ketika you nak diam, you cakap. Lawan hawa nafsu. Kalau setengah perkara, aku rasa tak nak cakap lah. Nanti orang bilang, ngada-ngada pula. Aku tak nak cakap lah. Kalau ada rasa kau tak nak cakap, kau cakap. Good points. Kalau kau rasa nak cakap, jangan. Itu sudah kira ikut hawa nafsu. Ya. Jadi perkara lidah ni kena jaga ya. So, Sayyidina Mu'adz bin Jabal tanya sama Rasulullah ya. Ya Rasulullah berpesan kepadaku. Maka Nabi mengatakan jaga ini. Nabi tunjukkan lidah Nabi. Itu jaga lidah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu menjaga hal ehwal lidah sampai dia senantiasa kemam batu. Kemam kerikil. Jadi lidah ni ada dua shutter penutup. Gigi dan bibir. Itu pun macam-macam dia keluar. Ya. Sayyidina Abu Bakar tambah lagi satu-satu shutter. Dia kulum. Dia nak cakap, dia keluarkan, dia cakap. Tak ada cakap, dia simpan. Jadi satu kerja dia nak cakap dengan itu. Pasal dia tak nak cakap, bukan-bukan. Ya. Dia tak nak cakap, bukan-bukan. Dan orang kalau banyak cakap, ya, hati jadi keras. Hati jadi keras, susah nak terima nasihat. Betul tak? Kalau kita tengok orang, kita nak tegur ke, kita nasihat ke, nak nyampaikan sesuatu, kita tengok orangnya. Kalau yang pendiam, yang serius, aku cakap, dia terima. Kau nasihat, dia pun suka. Tapi kalau orang yang banyak cakap, yang rancak gitu, kita ingat orang gini lagi boleh, kita boleh bercakap kan? Kita nak cakap dengan orang serius-serius, kita takut kan? Dengan orang yang gini kita ingat friendly, kita bilang. Kau tegur, oh dia tak terima. Melenting-lenting, tak terima. Pasal hatinya keras. Kalau dengan ceramah, tak masuk. Kalau buat dosa, tak insaf. Kalau dengan nasihat, tak mau terima. Kalau dengan teguran, tak rasa bersalah. Hatinya keras pasal banyak cakap nonsense. Especially jangan cakap bukan-bukan di awal pagi. Setiap pagi hari lepas subuh, semua anggota kita akan menghadap kepada lidah kita dan mereka menuntut, wahai lisan, kami tuntut padamu supaya engkau lurus. Jika lurus kamu, luruslah kami sepanjang hari ini. Jika tidak lurus kamu, tidak luruslah segala kami pada hari ini. Jadi apa yang kita sebut pagi-pagi hari itu menjadi tajuk kegiatan kehidupan kita sepanjang hari. Tajuk. Sebab itu kalau kita tengok kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali sebut, kalau kita orang kitab Melayu kita baca terjemahnya Hidayatul Salikin, kita tengok di situ amalan-amalan lepas sembahyang subuh, dah wirid, doa, jangan cakap. Dah doa dengan imam semua, kemudian dia empat kegiatan. Lepas dah sembahyang, dah doa apa semua, wirid dan zikir. Bacalah Wirdul Latif ke, baca Yasin ke, apa ke, baca ke. Kemudian lepas itu apa bikin? Ke belajar ilmu tasawuf. Kemudian lepas itu apa? Baca ilmu fiqah yang halus punya. Lepas itu apa? Khidmat. Khidmat rumah tuan guru ke, khidmat madrasah ke, khidmat rumah anak yatim ke. Lepas itu baru cari nafkah. Jadi nak cari nafkah jatuh ke lima. First kali apa? Wirid dan zikir. Habis orang tanya, kalau gitu ustaz, bila kita nak buka kedai, bila nak buka masuk ofis? 8:30. Same time. Bermakna after subuh pukul 6 sampai 2 jam setengah tu kau buat ini. Bukan semuanya 1 jam setengah. Baca wirid about 20 minutes. Kuliah about 1 hour. 45 minutes ke. Lepas tu khidmat dalam 20 minit. Sama juga. Cuma tadi antara subuh sampai 8:30, kau hanya makan serapan, minum kopi, tengok surat khabar. Kawan kau dah bikin 4 items. Same time. Begitu ya. Jadi yang kita tengok awal tadi mula apa? Zikir. Dia didahulukan sebelum tuntut ilmu.
ilmu fardu kifayah, dia dahulukan. Why? Kenapa? Satu itu tadi. Kalau pagi-pagi kita dah ingat Allah sepanjang hari insya-Allah kita ingat Allah. Kita jadi ingat Allah. Celik mata saja dengan rumah, jangan lupa masak nasi lemak. Ah, sambal tumis sedapkan sikit. Satu hari kau punya kegiatan nasi, lemak, sambal, tumis. Tak nasi, kau bincang lemak. Tak bincang lemak, bincang sambal. Tak bincang sambal, bincang tumis. Begitu. Sampailah malam. Sampai malam. Semua about food and taste and apa? Appetite, selera. Itu saja. Celik mata saja. Anak tak kita lah pergi workshop begitu gini. Sepanjang hari. Kadang-kadang kau duduk workshop tak balik-balik. Minta bikin itu sepanjang hari. Pengaruh. Kalau sepanjang pagi-pagi hari dah zikir, selamat. Baik tu orang tua-tua bilang, eh pagi-pagi jangan cakap buka merepek-merepek. Betul tak? Sebab itu akan jadi tajuk kegiatan kita sepanjang hari. Try lah. Besok pagi awak sebut buka celik mata je, awak sebut tentang makanan. Lusa awak sebut aja sebut tentang perhiasan rumah. Kita awak tengok apa kegiatan hari-hari. Sia-sia. Sia-sia. Pagi-pagi zikir, 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 zikir ya. Dan Nabi SAW pernah ditanya ya. Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak masukkan orang dalam api neraka. Nabi bilang dua yang berlubang. Alat kelamin dan mulut, iaitu lisan. Seorang sahabat minta, ya Rasulullah, jaminlah aku dapat masuk syurga. Nabi bilang, kau jamin bagiku yang kau jaga antara dua rahang dan kau jaga antara dua kelengkang, ku jamin kau dapat masuk syurga dengan senang. Ha, antara dua rahang, lisan. Antara dua kelengkang, alat kelamin. Kau jaga, itu yang paling banyak masukkan orang dalam api neraka. Ha, begitu ya, kena jaga begitu. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Jadikan